Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخير صدق الله العظيم. Marilah yang pertama kali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berikutnya selawat dan salam mari pula kita alamatkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Yang terhormat seluruh gurai-gurai ulun tuan yang turut hadir di dalam acara yang na pada malamnya, yang mulia tengku-tengku dan bapak-bapak saudara-saudara sebagai panitia pelaksana, baik yang kena malamnya, malam dilikutnya dan malam dilikut tiga-tiga, karena ketiga-tiga malam yang berturut-turut adalah panitia yang sama dan pula di tempat yang sama, hanya dengan acara yang berbeda. Demikian pula yang mulia seluruh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian sebagai donatur, penyumbang, baik dengan secara pemikiran, secara adalah sumbangan, secara apapun yang dengan kebersamaan dapat menghasilkan adalah pertemuan yang lahirnya curah, baik malam pertama yang hadiri oleh itu malam baru sebagai taslawat kepada baginda Rasul, dan malamnya adalah sebagai pengertian dan pengeluahan daripada ifti hilawat malam barawan. Jamaah yang terhormat, sesuai dengan apa yang kena sampaikan yang mulia oleh panitia, demikian pula oleh pengantar acara, pada malamnya adalah memperingati lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah dengan pelan-pelan kita nyawa perhatikan Quran yang selalu didengar dan selalu dibaca, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah hingga akhir. Dalam ayat tersebut Allah bicara adalah laqad kana lakum fi rasulillahi. Hana bicara Quran laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah. Tetapi Quran bicara laqad kana lakum fi Rasulillah. Antara Muhammad dengan Rasul di satu sisi adalah bawaan dasar sifat basyariah. Di sisi yang kedua adalah yang kedua, yaitu sifat musahabah. Artinya Muhammad sebagai zat dan Rasul itu adalah memang sifat yang diberikan oleh Allah, diangkat dengan SK. Jemaah yang terhormat, yang menjadi suri teladan apakah pada zat Nabi atau pada Muhammad, inilah yang mungkin kita bisa menganalisa Al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah yang tuan muliakan, manusia dakih nama manusia dalam kaedah yang ditulis oleh ulama sufi, hana musti min wujudil khususiyah adam wujud basyariah, la yalzamu min subutil khususiyati adamul wujubil basyariyati. Setiap insan dia ada bawaan dasar
Dan ada yang kedua adalah sifat takhsis yang diberikan oleh Allah, yang menjadi perhatian. Dengan sifat yang kedua, sifat bawaan dasar, atau memang sifat adalah yang musahabah dengan benda. Jamaah yang terhormat, karena hanya malanya memperingati Nabi lakatkan alakum bicara-bicara di dalam ruang lingkup hikmah. Hanya bicara dalam ruang lingkup kejadian. Kalau bicara dalam ruang lingkup kejadian, sawa Muhammad, bakso bapak lahir, pura bapak, hajak, pupubut. Itu Allah yang ditanyungi yang peristiwa yang terjadi kepada Muhammad bin Abdullah. Tetapi bicara ketanya pada malamnya adalah bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi adalah Muhammad Rasulullah. Perbedaan bicara antara Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad Rasulullah. Kalau memang Muhammad atas nama Muhammad itu sama karena dia insanon. Tetapi kalau bicara Rasulullah juga dia insanon, cuma na lanjutan kaitan uhiya ilaihi wa umira bitablighih ma amara bitablighih. Di mana perbedaan Muhammad atas nama Muhammad dengan Muhammad Rasulullah? Sidang jemaah yang terhormat, coba kena analisa yang mana Muhammad, yang mana Rasul. Definisi pengertian makna Rasulun insanun uhiya ilaihi wa umira bitablighih ma amara bitablighih. Yang dikategorikan dengan nama Rasulun adalah dia berangkat insanun, dia seorang manusia. Artinya Allah mengangkat Rasulnya sebagai khalifah adalah bukan daripada asal makhluk yang lain, tetapi yang diangkat oleh Allah Ta'ala adalah daripada makhluk insan. Insan dari nama insan adalah merupakan adalah indah dalam kejadian. Tetapi insan yang bukan insan itu bisa jadi indah di dalam penilaian. Jamaah yang terhormat, di mana perbedaan indah dalam kejadian dan di mana indah dalam penilaian? Insan adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah merupakan makhluk yang terindah dalam bentuk kejadian. Kalau bicara laqad innal insana fi ahsani taqwim, manusia dalam bentuk yang indah dalam kejadian, timbul tanda tanya yang terdonian. Tengku insan atau gedanya awam, urung kaya insan atau gedanya miskin, gedanya biasa insan atau urung pejabat tinggi, insan non, tidak ada perbedaan. Apakah urung mukmin insan atau urung non Islam insan, insan non. Kalau demikian, kejadian seorang yang fakir dengan kejadian seorang yang kaya, dia insanun. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sira manusia, manusia lemah dengan manusia tiga, insanun fi ahsani taqwim. Manusia biasa yang je kegedanya rakyat biasa, manusia yang diangkat sebagai pemimpin dunia, insanun fi ahsani taqwim. Kalau demikian adalah yang di dalam Quran bicara manusia itu merupakan makhluk yang terindah, indah apa? Jangan tergiur kamu merupakan makhluk yang indah, nampak ahli Quran. Indah dan jirah puatran. Hana melebihi cebakalan susunan Al-Quran, laqad khalaqna tentu saja adalah indah di dalam khalqi. Indah dalam khalqi itu bawaan, tidak perlu ada urusan dan ada usaha. Buat apa buatnya jiroh manusia dalam kejadian, hana payah minta apa. Buat apa buatnya God di dalam kejadian, hana payah kerja apa, hana payah minta apa. Oleh karenanya adalah tentang hai pujit manusia merupakan makhluk yang terindah, itu adalah buat Allah Ta'ala. Hana payah minta, hana payah usaha. Mengingat hana payah minta dan hana payah usaha, baginda Rasul sebagai utusan Tuhan yang terakhir, yang pada malamnya ketika lakukan peringatan yang contoh pada Rasul, beliau doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kalau-kalaulah doa berjamaah, Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana.
Rasulullah mendoa kepada Tuhan, ya Allah, kama hasan ta khalqi. Lun lu akui, lun merupakan makhluk insan yang kan pegat ahsan taqwim, paling jero. Yan hanalu lake, hanalu ubah, hanalu ingkari, hana tapu, ngakui saja. Lun insan nepegat ahsan taqwim. Tetapi yang lun lake puatlah. Fahassin khuluqi. Tolong indahkan dalam adalah bukan kejadian, tetapi tolong indahkan adalah bawaan. Saudara para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian adalah yang menjadi mulia dan jadi hina, yang menjadi tinggi dan jadi rendah, yang menjadi adalah terhormat dengan tidaknya terhormat, bukan barang bawaan. Bawaan tidak ada perbedaan. Manusia yang miskin itu bawaan insan. Manusia yang kaya itu bawaan insan. Pinah gathian batira uriung, pinah kaya batira uriung. Tingai huwa insanun. Dah god, dah nagot, tantut nge. Insanun yang jahil dengan insanun yang alim. Pinah malim, bauru malim, pinah bangai, bagdanya bangai. Tingai insanun yang dah god, yang dah nagot, tidak ada. Tetapi pakan kerana mulia urung carang, karena dia bukan insan. Pakan indah, pakan terhormat urang raya bukan karena dia insan. Pakan memang rendah nilai urang kaya bukan dia karena insan, tetapi karena kaya yang na pada insan, karena ilmu yang na pada insan, dan karena raya yang na pada insan. Kesimpulan adalah tingginya mutu seseorang manusia dan rendahnya mutu seseorang manusia. Istilah jih, naik karier seseorang manusia dengan turunnya karier seseorang manusia bukan karena adalah naik dan turun itu bawaan, tetapi naik dan turunnya adalah itu adalah dalam sikap, bukan bawaan, tetapi naik dan turun itu di dalam penilaian. Justru karena demikian baginda Rasul menyatakan fahassin khuluqi. Fahassin khuluqi, tolong indahkan bawaan. Pernah kejadian saya, tolong indahkan bawaan. Apa itu bawaan? Khuluq. Apa itu khuluq? Adalah sikap manusia, akhlak budi pekerti. Saudara para hadirin sidang jamaah yang terhormat, lalu kita kaji dengan kalimat fahassin. Fahassin itu kalau istilah urang ngajinya itu amar. Amar itu sudah masuk dalam usaha. Manusia dititikkan berat oleh agama harus berusaha. Adakala usaha manusia itu bil fi'li, adakala usaha manusia itu bil akli, adakala usaha manusia itu bil kalbi, adakala usaha manusia itu bil lisani. Maka manusia tidak boleh lepas daripada usaha bil fi'li, bedah bengahnya minta peng loro. Tidak lepas daripada usaha dengan qauli, Allahumma yaghni, itu usaha bil qauli. Tidak boleh lepas usaha bil fi'li, tingah ke balung pegat barang dong baget lagut. Itu semuanya adalah usaha. Karenanya Rasulullah menyatakan fahassin khuluqi, tolong indahkanlah bawaan aku. Jamaah yang terhormat, kalau demikian adalah usaha itulah yang mengakibatkan naik dan turun, usaha itulah yang mengakibatkan mulia dengan tidaknya mulia. Jamaah yang terhormat, terikatkah usaha dengan manusia? Di dalam tulisan tercatat, fa'alal abdi al-qiyamu bil asbab wa minallah raf'al hijab. Itu tulisan. Fa'alal ibad al-qiyam bil asbab wa minallah raf'ul hijab. Apa dalam artinya? Bawaan daripada kitanya sebagai ibad, manusia yang kena pelahir oleh Allah Ta'ala. Ana pelahir manusia di Allah Ta'ala kiban. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kana pelahir. Kibana pelahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap insan yang dilahirkan di atas permukaan bumi oleh ibunda, setiap insan itu sendiri posisinya la ta'lamuna syai'a. Hana tapu najir itu. Hana carang, hana mulia, hana la ta'lamuna syai'a. Tertanda bawaan manusia itu tidak punya apa-apa. Yang kedua adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dijadikan oleh Tuhan dalam permukaan, lahir dalam posisi lemah, tidak punya daya. Kemudian ayat yang lain adalah wa huwal faqiru wa antul fawal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu yang kaya dan kamu itu orang miskin. Kesimpulan,
Manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bawaannya apa? Fakir, tidak punya apa-apa. Manusia yang dilahirkan oleh Allah taala apa bawaannya? Adalah lemah, tidak punya kekuatan. Manusia yang dilahirkan oleh Allah taala bawaannya apa? Tidak kebodohan, tidak tahu sama sekali. Kalau demikian, kalau manusia yang dilahirkan penuh dengan bangai sajantih, penuh dengan lemah sajantih, penuh dengan gasian sajantih, menyo lagi lahir pun sampai sinelih sajantih, hana alasan manusianya mesiga pekan gasian lemah dan kira-kira manusianya hana depan hina. Saudara para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sesudah manusia itu dilahirkan, lalu untuk peringkat derajat manusia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu baru bicara Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, barulah manusia itu ada penilaian indah dan baik. Baru manusianya God di dalam penilaian, bukan hanya sekedar God dalam kejadian. God dalam penilaian beda dengan God di dalam kejadian. Baru manusianya God di dalam penilaian, nilai siapa? Allah menilai indah, walaupun manusia tidak menilai. Tetapi dalam nilai Allah baru God adalah dua. Yang pertama baru nilai God manusia adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang pertama amanu minkum, yang kedua walladina utul ilma, puatlah darajat. Baru nilai indah manusianya di mata Allah taala hanya dua. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah ilmu. Jamaah yang terhormat, kalau manusia tanpa iman dan tanpa ilmu, indah bakri, indah dalam kejadian. Sudah indah dalam penilaian, tidak ada. Indah dalam penilaian bukan indah dalam kejadian, bukan indah dalam penilaian. Indah dalam kejadian itu adalah yang bujungji apa? Nyaman. Tetapi indah di dalam penilaian itu aman. Dua ulanglah menurutku. Indah dalam kejadian itu nyaman. Tetapi indah dalam penilaian itu aman. Di mana perbedaan nyaman dengan aman? Nyaman adalah tidak lebih sekadar melihat dengan mata. Tidak akan lebih. Antara kalen dari, antara kalen God, antara kalen hana tepat kurung. Itu nyaman. Hut sampai. Setiap sesuatu yang sudah ada kenyamanan, adakah pada ujungnya akan aman? Maka inilah kira-kira udep urung musyrik Mekah sebelum lahir Rasulullah dalam posisi nyaman. Nyaman semuanya. Bakri banyaman, kalau ingin urung minta harta, bakri. Pekaru urung yang nak harta, pekaru urung lemah, cok harta. Nyaman, nyaman. Urung yang kena keluarga, bakri. Use urung poji, cok rindang. Nyaman, nyaman. Lalu demikian pula harapan-harapan bakri, tak cok lih tanya, tak nak lih poji, nyaman, nyaman. Sesudah nyaman, tanda yang, aman, nyanya tanda yang, naku. Hana aman, naku. Dah bukti, dah cakap si Rauri ini dah berpeluang Medan. Nyaman dalam berangkat, nyaman. Nyaman dalam menetap di Medan, nyaman. Aman, tidak. Kemudian dah cakap barang, kira-kira aja dah cua barang kau. Tamai madung dengan motor dengan undang dan istengkah hana. Nyaman, nyaman. Aman, tak ada yang naik perintah apa jalan aku. Belenya teragup, istengkah mati, tak ada yang nak dalam jalan nak perintah, nak rahsia. Nyaman, nyaman, tapi tidak aman. Maka datangnya Muhammad bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi justru adalah mengunjung nyaman supaya dapat aman. Jemaah yang terhormat, kalau demikian laqad kana lakum fi rasulillah, bukan fi rasulillah, bukan aman. Tetapi laqad kana lakum fi rasulillah adalah benar itu mendapat aman, bukan nyaman. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kembali. Kalau demikian untuk mendapat keamanan dan penilaian jih lebih indah pada Allah hanya dengan jalan dua. Amanu walladzina utul ilma. Kalau dengan iman dan terus ilmu untuk mendapat derajat yang lebih tinggi, artinya jie sabotu peringkat dari dia manusia itu indah dalam kejadian, lalu indah pula di dalam penilaian. Kiban indah di dalam kejadian dan indah dalam penilaian. Contoh yang mangai itu mengeliru Aceh niku. Musimnya musim bodrian niku. Bu bodrian rod hina, bu bodrian nang rola ing mai kana.
Bentuk bodrian yang remang, limong enam boh pensa, remang boh, remang pensa, sapu hanagot. Nyaman, nyaman. Ka aman, matang dan atanyang. Oh, tabuka atau rumah, got nyum dan itim mencun teteramak, itim, nyaman dan aman. Tetapi tekalan memang nyaman di tetegi, penuh jarawan ku dua boh, rap kehon jarawan tetegi. Oh, tabuka urah cekun, mukulai batuang ku, hanancun teteramak, atau hananyum, hana aman. Apa ujungnya? Nyaman adalah tidak dapat aman, boleh jadi penyesalan. Tetapi nyaman yang merempuk dengan aman, dia akan mengakibatkan kepuasan. Jamaah yang terhormat, apakah kita menjadi dia kira-kira Pak Ujung yang terharap terdekut menyesal atau yang terharapkan supaya puas? Tidak ada seorang manusia pun yang dalam udip kalau memang dia tidak ingin kepuasan. Bandung ingin puas, Mandung ingin puas, Mandung ingin puas. Kalau demikian adalah kepuasan itu adalah pada akhirnya di mana mendapat kepuasan adalah pada tingkat jih keamanan. Di mana mendapat tidak puas maka mendemu nyaman, mu nyaman, nyaman boleh jadi akan penyesalan. Dak melundu puo du na nyum lagi nyoman nyang raya-raya bodrinya halum lawa rugo peng di biar lembah. Ium uberaya nyum mana dengku. Itulah akan datang penyesalan. Kenapa? Karena kita hanya mencari nyaman. Lalu hana urang yang tega belau gepatih lagi bentuk ye. Tetapi na keun cin korek lumo kalan mata puaga nyum nunggu. Nyan korek bodril le urang mukai bodril le urang belau ge korek beo kan gena kalan nyaman nunggu. Tapi gena kalan aman nunggu. Kalau memang aman cukup bodrian layanuk pantai ajin tega keun kaya nyaman telu yang cukup. Kenapa? Karena dia itu akan mendapat kepuasan. Kenapa puas? Karena dia aman di dalam penggunaan. Satu contoh. Contoh yang kedua. Nyaman-nyaman tidak aman. Kelenduan kin ke dengku yang tadi kulah batem lah nyaman aku. Lenduan kalian makin menurut saya kameng, menggapah. Lenduan saya betul kameng. Yang saya kamengnya nyaman-nyaman aku. Tapi menyadap jauh darah 200-210 eh aman hinam biar kebahadaran aku. Nyaman-nyaman tidak aman. Jadi kalau demikian manusia adalah menyata depu lun 210 darah tapi jauh cik dia kameng. Bukan mencari nyaman tetapi adalah kita pada ujung kan. Depa jauh han pakal lun takut tu haji bodoh. Ia ke hana aman nangku. Kalau demikian lakad kana lakum fi Rasulillah Muhammad diutus itu bukan mencari kenyamanan tetapi Muhammad itu mencari keamanan. Kembali kepada semula. Ilmu dan iman itu adalah keamanan, bukan alat nyaman. Menyo iman dengan ilmu yang alat aman. Tetapi hana iman dan hana ilmu alat nyaman kan? Padi nalun non muslim nyaman sekali dia. Pakai nyaman. Urung musyrik Makkah jaman biayaan. Pua yang na dalam jarawa urung tegak. Pua yang na dalam jarawa urung buhu. Pun yang nalam jarak urung yang menyengker nyaman nyaman bapaknya ternyata ngeraganya 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 yang raya pakri ditindak oleh yang kuasa nyaman nyaman tetapi sudah aman tidak aman fajan berubah anemit kenang poh urinang kenang poh semuanya mandum-madum kenang ilanya semuanya adalah tidak nyaman sehingga di ujung adalah harta kenanya miskin hanjit diganggu oleh orang lain. Urung lemah hande diganggu le urung tuha le urung tiga urung nyawa haji pekaru le urung lain. Kenapa? Memang perubahan sendiri atau karena bangkit Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau yang bawa adanya ubah dengan bangkit Muhammad tentu akan perubahan sebelum diangkat Rasul. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April. Kemudian 571 daripada tahun Masihi. Begitu lahir Muhammad namdeh aman 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 aman, aman laju tetapi baru datangnya keamanan sesudah Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala naskahkan dengan Muhammad iqra bismi rabbik. Kalau demikian mendapat keamanan adalah dengan bangkitnya Rasul layak sekali pantas sekali Quran antara satu ayat dengan ayat antara satu ayat dengan hadis antara ayat dengan hadis dengan isi kitab. Yang dikul Allah Ta'ala lakad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Kalau demikian adalah kenyamanan, sebelum Muhammad memang manusia itu sudah nyaman tapi tidak aman. Kapan datangnya aman? Sesudah Muhammad mulai nimai syariat. Itanyo jino aman, mudah-mudahan aman. Kenapa aman? Karena telah dimiliki, telah kita miliki, telah disampaikan kata nasajantih, yaitu iman, dan yang kena sajantih adalah amal, ilmu. Wajib na iman. Hana mungkin iman itu akan datang kalau memang manusianya hana tukang meh. Sehingga begitu Nabi Isa alaihi salatu wasalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 571 kenaikan Isa. Antara masa kenaikan Isa dengan lahirnya Muhammad jarak jauhnya 571. Di mana pertukaran-pertukaran ajaran Isa yang disimpan oleh Isa. Dari dulunya adalah Allah hanya Ahad. Dari awal waktu ini kebahli Nabiullah Isa Tuhan Firau dan Tuhan Hanane dan Tuhan Hanakunfi 571 lahirlah dalam berkembang alam. Lahirlah di dalam benua manusia yang bawa Isa adalah Kahanale yang dari Funjih Tuhan Hanamane Tuhan Jadeh Mane. Yang dari Fun Tuhan Hanakunfi Jadeh Nakunfi. Hanya jarak jauh nekebah li Nabi Isa dengan lahir Muhammad 571. Kalau terbandingkan dengan jenama sepertiga, sudah kita memasuki abad ke-15. Sepertiga waktu yang mendang kadung narlah. Tetapi adalah kalau memang waktunya Nabi Muhammad hana dikirim oleh Tuhan dan ajaran hana diselamatkan. Menyoborojih kira-kira hanya yang menyatakan oleh mereka itu anak Tuhan kitidraw Nabi Isa. Menyo memang ajaran Muhammad hana nekebah li Tuhan nepusalin tapi ngan kiamat. Menyo jina wa kali tirawan Tuhan lai aji kan ko. Lai kali mata trip kan ko. Menyo boroje nya ji kele mereka itu hanya Maryam itu merupakan istri daripada Allah. Jina na urlaim dual herot yang pegah ron. Tetapi karena jarak jauh demikian jina sungguh berbeda. Bapak dan ibu yang terhormat. Layakkah dengan akal tidak bicara dengan agama? Layakkah dengan akal yang bawa Isa itu dituduh anak Tuhan? Secara akal yang kosong, secara akal yang hana cerdas, rap-rap layak. Kenapa rap-rap layak? Karena adalah Isa itu tanpa ayah yang resmi. Tanpa ayah yang dinekalan sama Maryam yang punya suami, hana. Lalu kemudian yang na Quran adalah begitu Allah Ta'ala ingin menjadikan Maryam pada Maryam anak Isa, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, malaikat tolong datang kepada hambaku Maryam. Antara teruk kedih pulun pegawai di atasku. Teruk kedih adalah tanda beri bisyarah, tanda beri berita. Jih akan nana. Di antaranya tanda beri bicara jih akan nana. Nana ni pegawai sebab ya Allah Ta'ala. Puan pegawai sebab. Fana faha fi jaibiha fahamalat ha Quran. Setibanya adalah malaikat mendatangi dan mengunjungi Sayyidah Maryam, ibunda daripada Sayyidina Isa. Tiba beliau di sana fanafahat fi jaibiha, nyo asbab niku. Nepruh lidronyan pada tubuh dan pada bayi Maryam. Antalian nepruh fahamalatha, lalu Maryam itu adalah mengandung. Pruhnya wajib kesebab. Pruhnya je kesebab. Malaikat gepruh bat tubuh Maryam, Maryam hamil. Urung merajah ngaya Quran ke pruh urung sakai pulih ke menyo salah pruh salah malaikat ke ya pruh wa Maryam boleh pun ke. Saudara para hadirin sina jamaah yang terhormat, lalu di cok kesimpulan le urung cok kesimpulan Maryam enggak punya suami, tetapi malaikat itu menerima perintah daripada Allah suruh mendatang Maryam di yame fanafaha fi jaibiha, maka mereka itu semudah meluntar kata-kata yang tidak enak. Maryam itu adalah punya anak justru karena malaikat Jibril menyampaikan anak utusan Allah. Karena dronenya tukang pruh, dronenya tukang japegot, maka dianggap itu anak dronenya anak daripada Allah Taala yumeli Tuhan ba malaikat. Ini akal. Jemaah yang terhormat. Kalau dulu-dulunya rarai payuh lakai tentu. Nangro medang dalam-dalam teknologi yang tinggi. Tetapi semakin canggihnya perkembangan alam, semakin lajunya teknologi manusia, semakin ia dan semakin mudah. Zaman pada ulun dua hari biru kan aku. Nam leh ulun dua batu sampai tujuh leh aku. Nam limang sampai tujuh leh. Dan kalau lemah yang raya yang nahino di biru,
Hana bijih lemu rayuk, limuh binan bijih lemu Aceh macam. Tetapi sama-sama tempat yang na memang di tempat yang na yang binatang yang pelara. Tempat peternakan. Ah dudau pakri di mei lemu luar negara kena orang ku. Hana payah puo lemu agamsi ide kena orang ku. Tapi keahlian kemampuan teknik daripada insinyur dan memang doktor spesialis hewan. Ikyok bibit lemu agam raya yang na ide istilah kena lemu jawi. Ipuo kena isunti ba lemo idanya ba pasamat pasamat kamu nampo patah kecamatan desa tah yang na tempat tapegat perkembangan bibit peternakan syarat lemo yang tanduk sunti belemo yang rayu-rayu inang nang kana ne dia ka rayu 6 bulan li sunti dipegat memang survei kembali ya tanya na yang kan yang kan yang kan yang kana kena nane na yang kana kena nane dalamnya ketentuan lemo tah dan kameng tah nya kai sunti ipegat lewat per dawa peternakan bila nekalan tanda-tanda lemo kam lagi jinik magam nyan bacanya nepegah bakamu minyak suntik 6 bulan lahir yang nek lemo yang suntik adalah doktor hewan tempat suntik bak lemo ikyok bibit hidup pak lain yang dia kena tanya ngeceh anak lemo anak tukang suntik pun anak memang lemo banyak orang yang ada pegang pak menteri anak rau nak lahir anda nak membedai poh ni ku banyak bangai pakan bangai hidih anak Tuhan yang suntik ni ku inilah daya fikir mereka kewakun tahsinul akli salah satu daripada pemahaman etika yang salah dalam ilmu akidah menggunakan daya akai yang cocok berakai nyonya anak cocok berakai ku ni ku penggunaan daya fikir yang cocok nyonya hana cocok kan lumbi contoh yang paling mudah lah salah saboh daripada batia puasa salah saboh daripada batia ya semayang beda batia ya semayang ya uwi siraya lu ta wudu ta ya uwi siraya tatanya yang calon luar wudu tatanya lu nengku munoik na ya semayang kalau ya uwi si jinau na ya semayang hana li nengku payah nak tui semayang baru pakan karena kan ya uwi si kaitibit salah satu dua jalan bertiga ya semayang bertiga kemudian katanya pakaian bertiga karena kait tibit satu dua jalan mantai kait tibit jih pakaian karena kait tibit red barang kuta red salah satu dua jalan sabilan ke kilang kita sudah terlalu lain ku sengaja niatu niat niat WC sengaja lun dengku nalam dua orang kau ikut lun puasa sengaja lun mentah bertiga puasa puya buat ku sengaja mentah batiga sengaja ya WC batiga hana sengaja ya WC batiga ya ipo kerawa hana sengaja mentah di biak kerawa hana sengaja mentah batiga hana batiga apakah hana batiga tabai tibik keramiyu padahal tibik barang kuta pun ada pegah kerja batiga nanti tibik babah pakai batiga niku yang dera buat pakri adalah tua tiba tajak WC tibik batiga tua bak mentah bi batiga puasa pitua han matigan ku karena kan sengaja celok barang lariku matigan aku han cocok ngakai ada han cocok ngakai gede nyok hukum yang menan aku han cocok baik baik apa ke analisa kan kau ngakai gede nyok aku nyok tanda pegak akai gede nyok sama dengan bangai Tuhan bagi pegak hukum karo cara gede nyok aku han cocok agama dengan perkembangan teknologi alam maju aku nyok menan han cocok menyok kebetulan hasil ji adalah hasil muktamar hasil ji hasil musda hasil jih adalah memang hasil jih munas luar biasa tetapi hasil yang diberikan kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala kepada Muhammad kan hasil muktamar Tuhan dengan Tuhan pekat kan hasil musda dengan Tuhan dan yang nengku tetapi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenapa perbedaan antara ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu manusia ilmu manusia setinggi seahli dan secerdas apapun ilmu manusia itu terbatas kenapa terbatas? Karena yang punya ilmu itu adalah benda dan makhluk yang terbatas. Allah Ta'ala hasil ilmu Tuhan tidak terbatas. Kenapa ilmu Allah hanya terbatas? Karena adalah ilmu itu ilmu zat yang tidak punya batas. Kalau zat Allah zat yang hanya terbatas, ilmu tidak akan terbatas. Hasil yang dituangkan di dalam aturan juga hasil yang tidak terbatas. Tetapi manusia merupakan makhluk yang terbatas, akal manusia merupakan akal yang terbatas, lalu hasil keputusan muktamar juga terbatas. Padina yang kaya pilih ke ketua umum, ketua umum, ketua pusat, ketua umum, hanya kada cocok leh. Perjeh ke Abu Rizal hanya kagak nufanto, nyoreyo kagak pula ilam kagak. Pakan kan salah, itulah tanda manusia.
Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka karenanya ke diurung dikeun hana cocok le agama ngan demen maju. Bayang hana cocok le agama ngan demen maju sama dengan sampai lagi muktamar perti kalimang tuan payah pegak aturan baru nku. Secara takeun sang-sang hana bupuat tetapi secara inti puatlah han tep semike liurunyan sang-sang hae yang kau nam tuan ke kiban perkembangan. Hae ke pikir le Tuhan 20 tahun ke puatlah akan terjadi sehingga Allah nak bagaimana. Hreku yung ilmu Allah dengan ilmu manusia sama. Hana beda Allah Ta'ala zat sifat dan af'al sama dengan inilah merupakan tuntutan tauhid tidak boleh. Harus perbedaan dalam seluruh aspek. Zat Allah beda dengan zat manusia. Kemudian kenapa beda zat Allah dengan zat manusia? Karena adalah wujud zat Allah dengan wujud zat manusia beda. Kedua ulang. Kenapa harus beda manusia dengan makhluk? Manusia dengan Allah. Karena wujud zat Allah dengan wujud zat alam beda. Karena beda apa jadi, maka beda pula barang yang kajadi. Bagaimana perbedaan? Zat manusia dan zat alam itu istilah tauhidnya. Mungkin yang salah pun yang batu tu. Punya yang kiban kelitu yang merempuk, yang kiban batu adalah tuan salah. Alam semesta itu wujud lil ijad. Nah, dengan payah pernah. Lalu zat Allah Ta'ala itu wujud lidat. Nah, hana payah pernah. Di mana perbedaan? Perbedaan na dengan payah pernah. Dengan na hana payah pernah wujud lidati. Kalau sesuatu yang na dengan payah pernah, membaru na dua syarat. Syarat yang pertama harus hilang dulu, tidak ada sebelum ada. Dan syarat yang kedua adalah jangan datang, tidak ada selagi masih ada. Nyo malamnyo tengah na malam yang kelahian ku. Pajan kejit na acara malam yang kelahian. Lih kadeh malam cara sa malam dua. Baru na acara yang beda dengan malam kelahian. Di natrip mana na malam kelahian. Selama baik terus itu puas 12 tu buku malam tengah hanalin ku. Malam tengah hanalin tinggai hana. Malam baru malam bersa tinggai hana menyonat untuk na pada alam harus hilang tidak ada sebelum ada dan harus jangan datang tidak ada sesudah ada urun purno-purno itu benar kidam benar baka itulah dia. Kenapa harus hilang dulu bahkan payah begadai hana ile nya truhna dan pakan baik truh hana nya tinggai na sebab pada alam ada sifat tidak ada. Kenapa pada Allah Ta'ala hana payah gadai hana untuk na Tuhan? Dan baik terpegah, baik-baik terus hana untuk na Tuhan. Kenapa hana payah gadai hana? Bukan hana payah gadai hana, karena pada Allah tidak ada sifat, tidak ada. Bak Tuhan hana sifat hana. Karena purna-purna labu wujud na Tuhan, mustahil hana. Cuma kena Aceh agak sedikit ngawul. Buat mana mustahil hana niku? Kibat mana mustahil hana abi hanjit terus hana niku? Gelap lumpang jawaban. Halumpang jawaban pakai kejian hanjian nahana karena batu han hanjian rohana itu yang jawaban yang lumpang kenapa Allah Ta'ala nah dan mustahil pada Allah Ta'ala hana apa pada Tuhan yang ada satu saja kuatlah yang nah hana 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 batu han kalau yang nah pada Allah Ta'ala nah urangnya mana suruh barau mesti mengena suruh ulikut mesti mengena ube'i tersuruh ulikut asa'i tersuruh ngena tapi merempuk. Datang yang pekan han merempok dengan hana karena hana tifut hana orangnya tidak tidak anak tidak urung anak urung malai nan temengan elong hana tidak tengok 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 pi hana abe humu bar tidak kam temengan elong hana payah nan temeng han ye keun muke hana jarang bar tidak karena urung hana anak puat temengan maka karenanya hana payah gadai hana ba Tuhan karena pekan payah gadai hana karena hana ba Tuhan hana itulah mana ji wajib na Tuhan mustahil hana. Kalau memang ba Allah Ta'ala hana sifat hana, hana sebelumna hanjitna dan hana antelina hana. Inilah kidam, hana hidup hana sebelumna dan baka adalah tidak ketemu dengan ada sesudah, dengan tidak ada sesudah ada. Sedangkan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu saja syarat. Pemana wujud Tuhan, ken gardahna baru gadai hana baru na dan ken betruh hana betruh na betruh hana baru gadahna. Pakai yang kaya hana payah karena hana sama. Kalau demikian wujud Allah kan karena gadai hana dan na alam karena gadai hana beda cara bakna menyobakna beda cara Allah yang ka mawujud Allah yang kana pasti beda dengan alam yang kana. Jamaah yang terhormat, apabila demikian cara maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit di permukaan alam adalah dia sebelum Muhammad lahir. Muhammad dalam posisi tidak ada.
Sesudah Muhammad itu lahir, barulah posisi Muhammad ada. Pada natri Muhammad na, sebelum datang wapurut, dia lewapurut jina wakahana. Munya awai Muhammad hana, alinyan baru posisi na, alinyan wadudawa baru-baru terulam hana. Munyunan Muhammad itu adalah alam. Alam Muhammad. Pakan kerja alam Muhammad, karena manusia itu adalah sebelum ada, ada tidak ada. Kalau Muhammad adalah merupakan alam, sama dengan Muhammad kan Allah. Apabila tergambar yang bawa Muhammad nyanka Allah Ta'ala rugo na pegah li Tuhan adalah bakri ne pujiat lung li Allah Ta'ala menyo pujiat dan haji bahar urugu. Maka karenanya sidang jamaah yang terhormat, jangan tergiur dengan kata-kata yang Muhammad itu Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apabila dengan jalan yang demikian, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan yang bawa Allah dengan makhluk adapun khalik dengan makhluk beda. Apabila beda Allah Ta'ala dengan makhluk, sama dengan perkembangan kejadian robot hanathama, inilah maknanya gekel laisa kamislihi syai'un wa huwa samia'ul basir. Kemudian puatra yang na batuhan dan puatra yang hana batuhan nyaingkan utahawrin pemana puan yang na batuhan kan karena diakui na, puatra yang hana batuhan kan karena diakui hana. Pakrici gedanyo yang geduntul agama na akui nyo ya na akui na Tuhan datanya keput akui na tengku nyak na gelau lempang jina urup nyo na akui hana batuhan hana ne anakun si keput nyak hana nyan menyolaganyan bendu seakan-akan sebelum Allah menjadikan alam yo kolom na manusia mesira wapi sawa tukang akui na Tuhan aku mesira wa kolom na aku malam malaikat kalau nampak tempu wapi sawa akui na aku. Oh, bahawa tanya yang kalau menang Tuhan, yang menyokuh rajah, yang jengkam canok, yang menang baru-baru menang Tuhan. Kalau demikian, na Allah Ta'ala bukan karena diakui oleh orang yang mengakui ada. Hana yang punya hana batuhan karena bukan diakui oleh orang tidak ada. Apa juga? Na batuhan memang kan karena diakui na, puan yang hana yang mustahil batuhan kan karena yang hajakui hana. Dikalah agama Muhammad nebangkit di Tuhan, ngepurnau ilmu akidah kepada katanya. Puatana purnawa, hai manusia sebagai hamba Tuhan dan umat lun, lidrawa ke kakui na Tuhan, lidrawa ke akui hanane ba Allah. Datanya pakan ya Rasulullah kamu harus mengakui na karena na, pakan kamu diakui hana karena hana, inilah garis tauhid. Pakan takui na Tuhan karena na, pakan takui hanane ba Tuhan karena hana. Kan pakan takui na nyak na dan pakan takui hana nyak hana menyomeno salah. Yang betul pakri pakan nakui Allah Ta'ala tirawa karena tirawa niku. Pakan nakui Tuhan hana lemah karena hana lemah niku. Jadi sama dengan yang kita akui pada Allah pakri, yang na akui na, yang hana akui hana, itu saja kerja. Kalau demikian majlis taklim yang dipudip tempat majlis taklim termasuk di Kulah Batia kita nyok putra kan tamurno nyak na Tuhan dan kata murno nyak baik jadeh na ni Tuhan. Pakrici tamurno teh yang na nyak takui na, teh yang hana nyak takui hana. Jamaah yang terhormat, pada akhir-akhir zaman haro mano murno de akhir zaman kan nyak na ilmu. Tetapi murno de akhir zaman baik rilah ilmu yang kena niku. Awai diriku awai ke purno kenanya ke pun purno nyak na ilmu ya jina ke nyak na ilmu ya le purno naku pakrici purno jina baik gadah ilmu yang kena naku kali ni purno liwar awai Imam Sanusi, Imam Abi Hasan Asyari, Abi Mansur Maturidi dan ulama-ulama lain kali ke purno payah tamurno pakan baik gadah gadahnya baik rilah barang yang kena sehingga ubah ye kena. Kalau demikian, sidang jamaah yang terhormat, majelis taklim dimanapun berada, mempelajari untuk mempertahankan barang yang ada, baik sempat terjadi hari kehanan. Minimal hari keraguan. Logika. Setiap sesuatu yang ada itu tidak mungkin diterima oleh akal kalau dia tidak ada tempat. Setiap sesuatu yang ada tidak diterima oleh akal kalau dia tidak punya model. Setiap sesuatu yang ada tidak mungkin dia akan diterima kalau tidak ada waktu. Itu logika. Ilmu filsafat yang nak kena. Ada tak purna ilmu filsafat ke kena liur purna. Yang mana filsafat orang yang mana filsafat. Eh pintu tak kaya pertemang iman. Tak temang lelokal ke bahiman bapak pintu boleh. Lagi-lagi filsafat dengan iman melawan.
Imam Ghazali ahli filsafat nengku depih naglah iman tayangge. Idanyo na istilah miyamurno ilmu filsafat ke bahiman karena hanjo cocok filsafat dengan iman. Kan filsafat hanjo cocok dengan iman, akai bangai nengku. Sidanya maah yang terhormat. Filsafat menyatakan sesuatu yang ada tidak boleh dia kalau tidak di dalam tidak di luar. Allah Bapa yakin ada di mana? Tidak di luar, tidak di dalam. Cocok ngakai ron itu nang. Nah di luar koi dalam kon. Nyan piraknyo geron pegang. Kalau demikian Bapa percaya yang tidak ada, kalau memang itu salah, paling-paling menyonya na eliminah na percaya mentang Tuhan bakri ino di dalam. Atau yakin Tuhan ino di luar. Atau yakin Tuhan ino di miu. Atau yakin jino Tuhan di hati ke. Munyo menawa model baru cocok ngakai nengku. Jamaah yang terhormat, yang memerlukan kepada tempat, yang memerlukan kepada waktu, yang memerlukan kepada kaifiat bentuk adalah bukan zat, tetapi yang memerlukan adalah bahan yang ada pada zat. Maah dengku. Menyotruh dengku cok menyohana truh tinggal tiat. Yang perlu ke tempat adalah kan zat, tetapi yang perlu ke tempat adalah bahan yang nabak zat. Panitia tengku imun tengku gusik masjid pernah pernah menasah gebit saya malam Selasa, malam Selasa malamnya umpama ni tulung me kuih leneng limang neng limang macam iron A, iron B, iron C, iron seminggu yang kelalu ka gebit saya yang sesudah gebit saya semalu yang kelalu yang ladum timpan, yang ladum bolu, yang ladum kuih lapih, yang ladum yang bak watenya adalah hana perle piring bak bu. Hana perle model kiban, hana perle sagotoh tru. Tetapi detru ba uroha, buna wa uro senin malam nyola tha, buna bengah jamita bahan ukede, jamita tupungnya, jamita telurnya, jamita terigunya, jamita bulat blue brandnya, jamita. Lia gaduk pupunya na, gup sapat A, B, C, tupung, pisang, bomano, U, ye kedimpan. Kita yang leurung pegot, pak lembu, kuat lah pak nebuh, timpan. Timpan pak nebuh, kuat tepung pak nebuh. Kuat lah yang perlebuh. Karena tepung yang nalar timpan, karena u yang nalar timpan, karena pisang yang nalar timpan, karena u yang nalar timpan. Nyanya leket pak nebuh. Tetapi juga lomna telanyan tepung, badroi, u badroi, pisang badroi, timpan lau leo dia, kenapa yang tempat buh. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala enggak ada bahan. Dari pua bahan baku Allah Ta'ala tarkib adalah ahad Allah Ta'ala. Ini purna oleh tengku nafikam mutasil Pak Tuhan. Hana bilang-bilang pada satu. Tidak ada bilang-bilang dalam hitungan. Apalagi berbilang di dalam bilangan. Kalau demikian menyata pegah Allah Ta'ala jenopat nepiyo. Tentu ya Allah Ta'ala na bahan. Pak tak kebah timpan. Karena na pisang, na u, na un. Datang yang jenot luar dalam. Pu kuihnya macam luar rumah. Pu kau dalam rumah. Tengku. Tetapi kalau Allah Ta'ala tidak punya bahan, keputatan yang kuat jinawan ku. Ada menampi memang oleh ilmu peti. Suruh liku beberapa curu ku. Sebelum Allah menjadikan alam, Allah sudah ada. Uyuh gelam ni pegat sapu oleh Tuhan, Tuhan kena. Terjadinya luar dalam, ahli pegat bangunan. Belah di paga, luar melasak. Belah no paga dalam melasak. Watih loteng atih melasak. Umayyub adalah melasak. Kedih jihad tunong, kedih jihad baru. Yo gelam pegat paga, yo gelam pegat melasak. Yang tak hati, yang tak mayu. Hana, Tuhan kena. Menyo Tuhan kena, watanya datanya yang pak, datih mayu. Iluai dalam. Tunong baru, nengku. Han alam na sapa pi Allah kana andai kata Allah na sapa god. Inilah yang diungkap oleh baginda Ali karramallahu wajhah kana Allahu wala syai'a ma'ah. Allah itu zat yang wajib ada tetapi tidak ada apapun beserta Tuhan. Hana wate hana tempat hana model hana bahan hana hana sapa na sejat Tuhan. Nyan berjeh datanya jinawa wa huwal ana ala malahi kana jinawa ge berjeh cinku. Berajih hana tempat, orang nyawa hana tempat. Berajih hana bahan, jinau hana bahan. Berajih hana model, orang nyawa hana model. Berajih hana jihad, orang nyawa hana jihad. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karenanya untuk mengetahui situasinya leganya bakri, itulah ayat Quran beno, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Pajan baru terus yun aku. Dengan karena bangkitnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
jamaah dan bapak-bapak, ibu dan gurau-gurau luntuan yang luntuan hormati. Kembali. Kalau demikian adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, yang menjadi siri teladan bukan pada Muhammad. Maaf dulu, betul apa gambar dia. Tetapi yang menjadi siri teladan adalah pada rasul. Pisahkah Muhammad dengan rasul? Tidak, karena wama Muhammadun illa rasulun. Muhammad adalah mengklaim, rasul mengklaim, ana mungkin. Nyaurenyo ja Muhammad mentang, hanaknyo hanak ja rasul. Walaupun nak istilah kena nyaw naku, nyaw keng kecil ya, cedara ya kena naku. Tang lagi-lagi tapi sah naku. Nyaw renyo keng pacama ya, tetapi keluarga ya naku. Nyaw renyo keng ke rasul ya Muhammad ya, hai peglah naku. Hai peglah Muhammad dengan rasul, hai peglah rasul dengan Muhammad. Hai peglah pakri, bak kejadian hai peglah. Di dalam hitungan, eh peglah. Maaf naku. Kalau biasa kena nyaw buat-buat kitab tauhid dalam kitab. Apakah dusukinya? Apakah hud-hudinya, apakah kesihatan awamnya, tertulis dalam berbagai penjelasan sifat la hiya huwa wa la hiya ghairu. Ya urung buat ge iya ta payarnya niku la hiya huwa wa la hiya ghairu. Sifat itu adalah bukan zat, dan sifat itu tidak lain daripada zat. Menyamanan adalah kudrah kan Allah, tapi kudrah hanya lekang Allah. Tu mana ada dan apa kun kudrah kan Allah, kudrah Allah Allah. Dan apa gang hai tel kang pat yang nak kudrah hinanna Allah nako. Ai nyo bala nako. Tetapi ke putanggung le urung pegai kitab tauhid supaya nya tetemeng le kita nyawa. Buatan apa tanggung la hiya huwa min haisu ta'quli wa la hiya ghairu min haisu qui. Dah contoh nako yang mangan pom nako. Mameh kan taka taka ke mameh nako. Saka saka mameh mameh nyen pat saka ngai mameh dalam teniki saka menawa mameh ke nyawa nyala ulai atan ko tapi inte terus buat kejadian ki pisah saka ngai mameh nengko ge pega iye leuna pega kupi kurang mameh nengko takeun nya mi anak mi ubut mi anak mi sedang ade kena kaya mi urang yang karaya bapa kena apa langkah dah penan tulung bapa damah saka baju kelong nengko nyen saka mandang ngai pun ngai mameh mameh nengko panai ngai saka mandah ngai mameh nengko. Adapun yang kebalik, kami mameh, yang baca tu, nak kami mameh, nak kami saka. Min hai suku, hai mungkin tak pergilah saka dengan mameh. Menyebabkan puatan yang terjadi adalah Muhammad di situ, Rasul di situ. Hanya tak ke, nyan buat Muhammad, kan buat Rasul. Hanya, nyan buat Rasul, hanya roh Muhammad. Hanya, yang dia ikuti pun, dia ikuti Muhammad pun yang dia ikuti Rasul. Yang dia ikuti Rasulun, lakaitkan ala kumfi Rasulillah. Hanya ke lakaitkan ala kumfi Muhammadin. Hanya, pakai mana nak kau? Pakai mesti bab Muhammad hang kebi contoh dia contoh bab rasul. Mana lu contoh rasul mentang hang rasul Muhammad. Munya item gelah takang ngam meh, gelah rasul ngam Muhammad nak kau. Sakang ngam meh hang hai ting gelah keung ngam japli halkang, menan ke halkang rasul dengan Muhammad. Kalau demikian kalau kita ikuti Muhammad sama dengan plus mengikuti rasul. Kalau kita ikuti rasul mau tidak mau telah kita ikuti Muhammad, itu filuku. Kalau demikian adalah barang yang nemeli Rasulullah gayu cutohi adalah Rasulullah, karena puat raya Rasulullah itu adalah mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang terbiat di dalam mulut Rasulullah, puat raya yang terbiat dalam gerak Rasulullah, puat raya yang dipegang oleh Rasulullah, mayantiku anil hawa, hanya wahyun yuha. Kalau memang itu wahyu, punya wahyu itu adalah bukan program Muhammad. Kalau memang wahyu itu bukan analisa Muhammad, kalau dia wahyu itu kira-kira bukan pikiran Muhammad, tetapi wahyu itu adalah Allah ni yume tigatnya. Sehingga menerima kesimpulan Muhammad bukanlah manusia dan orang yang membuat program, tetapi Muhammad adalah seorang manusia dan memang Rasul menjalankan program. Allah Ta'ala nyawa Muhammad petruh dengan nyawa, terus berangkat Muhammad petruh. Alanya kemudian pakrinya Muhammad baik berbuat, terus Allah Muhammad berhenti. Kalau demikian aturan agama adalah aturan Islam yang diyu oleh Allah Ta'ala, han sagai layak dengan akai teh. Hana cocok li agama Islam dengan perkembangan zaman. Nyan menyau mesirih macam latihnya nengku. Lam ate mesirih macam hana cocok Islam dengan kemang akai zaman. Kamari tingai nengku. Eh mesirih macam makna ji pakri. Naragu di ketuhan tertekut ilmu Tuhan terbatas. Hai ni jangkau oleh Tuhan buat 2018 menawai.
sehingga lemah sengkira gede pul yang urang awai bau berji kira-kira cara aplah bapeun bek ngan bajau jamaikan ke pegat tentu nyan keun ke nyawa nang ko nyan keun Allah Taala kan bianan nang ko apa juga peristiwa yang terjadi masa lalu peristiwa yang terjadi masa kemudian aturan Islam han awut dengan tamun tahu sentau nang ko. Salah satu daripada wajib melakukan ibadah haji istita'ah alal rahilah gitulah. Wajib haji dengan manistata'a ilaihi sabila. Adakala istita'ah harta, adakala istita'ah badan, adakala istita'ah adalah murad kepada alat nganjak. Pengna badan haitun, pengna badan itun nganjak hana. Itu hana istita'ah. Itulah salah satu daripada memang syarat jak wajib bina istita'ah alal rahilati na ngenjak. Ngenjak masa Rasulullah adalah ngonta. Ngenjak masa Rasulullah adalah ngan kuda. Ngenjak masa Rasulullah adalah ngan binatang. Lalu kemudian binatang ngenjak antaka hanali ngan kuda karena jak ngan gerangen. Jak takun hanali alat jak karena kakal le kuda. Antai hanalai terangin, ia dah kun kajak dengan Honda, kakak leh terangin. Antai hanalai terangin, hanalai Honda, kajak dengan motor, ia dah kun terangin. Hanalai dengan motor, kajak dengan kapai ia, nak wajib ya. Hanalai kapai ia, karena kapai jenuh, kapai hadir, wajib ya. Wajib, tunggu hantengah dengan teman. Penyamanan makna rahilah kan kelidah. Pertawat yang nak di sini, itu rahilah cik kun jenuh. Buing tujuh, buat tujuh. 20 tahun terukur, 50 tahun terukur, buatlah rahilah. Yang jik kerahilah bukan buing tujuh buat tujuh. Tetapi yang jik kerahilah sekoi. Yang ada tipikal lewat angkat udara. Hidih di Jakarta mentang di dalam pos, hina waka kejadian. 20 minit rambut kena wajah naku. Hal mentang pergi, sekoi pakai naku. Yang rahilah naku. Kalau demikian namanya umurnya, menteri tahun terukur, pakri, jak warap kelingan buing tujuh buat tujuh naku. Ngan sekoi pakai. Katanya kerja dua orang. Yang cara kerja dua orang dia punya jak pakai ori nengku. Pakai jak ngan dapat. Yuh tak pakai kan han tak pakai urus sakit nengku. Munya tak pakai urus sakit jak minta beban ke kun nengku. Tak balung drone beru sakit. Munya kena pegat alat penerbang sing oleh Allah Taala ngan sekoi jak dada urang pun kan ke pegat tangguh madu mate jantung je. Beraya lekoi tangan dia 12 jero tamumat nengku. Liko pentri tangan nengku. Bandre Honda ikut dengan bandre Honda. Boleh hun hana binte nengku. Hanti rau nak rau nengku. Kemudian dia dengan motor bakri. Lebih lama motor terbuka bakri. Antre terus lael bakri. Itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karenanya sidang jemaah yang terhormat. Kalau ada pemahaman yang menyatakan yang bawa Islam katingai kaitingai ledamun. Sungguh yang bawa ilmu Allah terbatas. Jemaah yang terhormat. Nakuh aturan yang itibir lagi na orang menanggapi hana cocok le aturan Islam dengan perkembangan tamun na orang pegahlam yang bawa pegahnya bahawa Islam poh semangat orang nak antara kita bicara kira-kira adib syurga adib neraka adib masyar timah nak hana tanya adak mena tanya pada diri na orang bawa kalau orang dia pegah adib kebuna nak baik terus pada tingkatnya nak menyotro padingkanya budep urang yang kahnale kena baru gua baru dapat deh nyawa kira-kira aneh di dalam kejadian tetapi Allah Taala menyatakan pun menyatakan soal mungkar wa nakir hakun daktah kubur hakun adhiq kubu himpitan daktah itu hakun kepegah ni Nabi takutkan tutup Nabi nak takutkan tutup urang biasanya tutup kapeli bahnya apa penyung tengku aneh tengku. Tutu Allah Ta'ala, tutu Rasul, tutu ikan tengku. Para hadirin sedang jemaah yang terhormat. Maka datanglah Rasulullah, tuh Rasulullah Bakri. Mak Nabi tersebut, fi Rasulillah, uswatun hasanah. Abu jamaah dan umi yang terhormat. Kemudian, sesudah Rasul Muhammad SAW dibangkit dari permukaan alam, mulailah beliau bergerak. Di antara sikap yang namanya Rasulullah adalah kapurno tamurno sifat sadak, sifat amanah, sifat tablik. Tanda-tanya yang bawa Rasulullah menjak Isra Mi'raj berangkat dari Hina Kedih, Madinah hanya menempuh waktu dengan jarak jauh 12 jam, 12 hurau. Lalu kemudian na riwayat yang bawa aulia-aulia ia berangkat ke hal lain, ke tempat lain dengan masa yang singkat, tanda-tanya nengku.
puogonyan Tuhan. Binabi 12 orang kejak Mekah Madinah. Itunya nan yang tijiem hino katlu ke di Mekah nako. Eh limang lakai nako aneh deko. Jawabannya adalah supayanya itrimang lakai becun nako. Rasul sahib syariat han pegot di Tuhan barang yang agak kira-kira contoh oleh urung salah. Tetapi para wali dan para sufi urung yang kabersih itu bukan sahib syariat. Hana perlu ikuti dan tituri adanya karena haji keteladan baurunya nako. Andai kata Nabi ni pegot tanah oleh Tuhan negara tanah Mekah Madinah lam sini net urang hana payah perjuangan hari laju langsung tamang. Tetapi andai Allah Taala melalui rasul ni pegot sahib syariat nako. Baik lainnya Muhammad ba Nabi Musa bian. Sesudah Musa dikejar oleh Firaun. Nekul le Allah Taala Musa berangkat. Renore kajak kadi. Hanan depe oleh Tuhan ba ni yak Nabi Musa dan nan dike laut. Pamara katanya, renau berangkat ke deh. Puan ada depo bau yong ke deh nyana kan laut. Singkira ke deh hijak mungkin di dunung ada gunung. Tapi ke deh ni hijak, u laut. Ni depo oleh Tuhan. Dan Nabi Musa hana kun. Nyo ke deh ke baru hendang ku laut. Orang lenyak ada. Hana kun. Antara tu bina laut, Firaun dikejar, 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 dikejar. Begitu Nabi Musa tu ke deh tinggal. Nyo horot aja laut mempakan naik ke. Kun Quran. Anidarib bi'asakal bahar. Fam falaka. Musa lon depu tasah kan harai kapluang anid dari bi'asakal bahar cawat tungkat pudua di halau at laut ni cawat tungkat Musa ni pudua at laut fam falaka kedih terus kenai terus dia jalan tol di tengah tu nyan syariat tengku begitu Musa ni damang kenan Musa sampai di ujung je Firaun masuk di belakang di tengah-tengah kemudian ditop balik tengku. Padahal yang nak lepas ke lebih aman. Begitu Nabi Musa lewat ke nau, Firaun dikejar di belakang, drone-nya binai laut, nikok Nabi Musa ni berdua yo belah deh. Baik ya Nabi Musa lon cumput gatang ngejar ol berdua yo belah deh niku. Man de tro ke deh, hore ya ji laut niku. Tetapi han pegat menal ya Allah Taala bakri, nenek pelemah menya nenek pekaram Firaun hinokan. Mati layu Firaun hinok sedah. Tetapi han pemate dengan secara menal di Tuhan. Ne pemate dengan karena melintir dengan buat bro. Nyan beja ke syariat ni ko. Menya begitu Musa terus kena ne pelepas Musa ke di Firaun ne pemusnah di Tuhan di sini kan boleh boleh. Tetapi pakan musnah pakan musnah Firaun karena memang kahana le gilit Nabi Musa ka meninggal ai hinon ko. Tetapi menyontel ne buka laut le Tuhan Nabi Musa lewat Firaun karam. Gedanya pakan rusak Firaun. Puyaup boleh jawab nak karena elit Nabi nyanyi jawab nak pakarlah Firaun yang hanale raya datih raya ji hidunya pakarlah Firaun karena elit Nabi karena elit agama tafsir kekun al-ibratu bi'umumil lafad la bi'khususi sabat tacok kepengertian dengan roh kejadian tetapi dengan umum peristiwa menyo Musa lewat badih dan Musa itu Nabi dan Musa itu Rasul rasa itu aturan Tuhan binasa Firaun karena digih jilid urung mat aturan Tuhan entak ngan kiamat dunia atai nyan buat nyau jom lu. Saudara para hadirin sidang jemaah yang terhormat, oleh karena yang demikian yakinilah yang bawa aturan Islam yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Muhammad lakad kana lakum fi rasulillah. Tetapi Muhammad makna bejak aturan adalah sadaknya, amanahnya, tabliqnya, fatanahnya. Rasulullah menjalan dengan sifat bijaksana. Sifat bijaksana itu merupakan sifat yang sangat ampuh dalam menjalankan. Jamaah yang terhormat, mengambil bijaksana itu adalah merupakan alat yang paling ampuh dengan catatan satu, bijaksana yang tercok baik di luar aturan. Tetapi bijaksana di dalam aturan. Yang bijaksana fakri. Kan bijaksana ubah aturan. Tetapi bijaksana pejalan dalam aturan. Kedua ulang. Bijaksana Rasulullah di dalam menjalankan adalah bukan menjalankan aturan di luar aturan. Tetapi Rasulullah melakukan bijaksana selama dalam bingkai aturan. Tahu contoh. Satu saat Rasulullah sedangkan melakukan wa'ad. Tengah nepegat pengertian diberi bimbingan kepada para sahabat. Sesudah diberi bimbingan oleh Rasulullah kepada para sahabat, para sahabat, para sahabat dengan bimbingan yang mendalam terutama kepada yang menyangkut dengan akidah, yang kedua yang menyangkut dengan syariat dan lain.
Sesudah diberi pengertian madum bandum para sahabat menyatakan sami'na ya Rasulullah wa ta'na. Apa yang kena pegah bak kamu Rasulullah, kamu akan diikuti dan kamu akan dituruti. Kemudian instruksi salah satu daripada langkelangan para sahabat, ya Rasulullah. Lon napa lemot yang baron. Silakan bagi Nabi menyatakan. Apa yang yang tadi kata balun Rasulullah, apa yang pegah lon ikuti, lon teruti. Cuma sapua saja yang baik Rasulullah. Sapu yang baik entam balun ilai ya. Puatra lon urung hobi tak kedina aku. Nyo bahasa ke Nabi pada biat nang. Bahasa baik yang buat bahasa hanaga ke Nabi nang. Lon adalah urung yang memang sangat rindu untuk melakukan dina. Nya yang baik entam le Nabi. Ba. Hanani jawab le Nabi, buka ke khin bak para sahabat lain bebek de ke ji tiro bah. Hanaga cak mana nang. Pakricit Rasulullah nehoi tal kenoi le min lon tiga sen. Sesudah sampainya urung tersebut di samping baginda Rasul, puan yang kata lakai lung beri penjelasan dia, mudah-mudahan dia lung beri penjelasan tu kata akan terikuti. Letaknya oleh Rasulullah kata urung yang suka tak melakukan buat curang tinanya nyo ngentau dalam tinanya kepun dan yang Rasulullah hai lung dan yang mentang ngentau ya Rasulullah kah pasti lung lakukan hanya dengan sejenis, pasti dengan lain jenis tunggu. Ya dengan lain jenis. Tetapi nyanyi londayang yang telah lakukan perzinaannya tipo nyawa negap boleh jadi Rasulullah menyokan negap nyawa saudara gap boleh jadi ya Rasulullah mokan saudara gap nyawa perumah gap boleh jadi ya Rasulullah menyokannya nyawa mak gap boleh jadi ya Rasulullah. Jadi urung yang genuk lakukan curangnya bisa jadi diurungnya nane benar nama sama dengan negap, bisa jadi nasuami sama dengan perumah gap, bisa jadi memang karena urungnya adalah anu, bisa jadi nayah ji. Nyongan negap, nyongan permoh gap, nyongan sedara gap, nyo Rasulullah. Belum balik tanya. Andai kata urinang katai pegat legap mengate de. Atau kata hana urinang, andai kata nganek katai pegat legap senang mentat de. Hana ne andai kata ngado katai pegat senang kata han taga ya Rasulullah. Bomenyai kata han digap senang ate de bak tatakan. Digap pisang han, bukan ya Rasulullah lupio kurangnya. Ini adalah fatanah. Itu bijaksana. Sengkeran ikhun menyamanan rau ke yang paraja lebih pegah yang kengkot. Hanya bijaksana. Atau kecoh bijaksana. Nyok dan nyok nadir duartuh sahabat biar jih tirau abai puut ni olah inbe. Nyancok bijaksana pegelah tirau tapi luar aturan. Maka nyanjit bijaksana lah bakcok bijaksana di luar aturan. Tapi bijaksana di dalam aturan tidak akan rusak. Puat aturan. Kita nyaudib lah Islam na aturan-aturan di dalam bijaksana. Dah bijaksana. Aturan semayang idza kumtum ila salati pulan-pulen tu kumu yang pertama dong telefon idza kumtum ila salati faghsilu rahmuka telefon cak biya sana bakri iya dan dana iya hanya pakai demo itu biya sana dong bakri halnya na edang du itu biya sana du ai bakri itu biya sana. Kalau demikian adalah biasana di dalam bingkai kan biasana pinah bingkai luar. Kemudian bijaksana urung puasa ikhtin bakri takah ala somi puasa puasa bil imsak hana takah karena urung lepai tak bakri adalah somo bil maut biasalah dengan bayi beruh surah setengah hari niku. Kalau demikian adalah bijaksana yang disampaikan oleh baginda Nabi merupakan alat keberhasilan dalam perjuangan Nabi. Katanya kata apa-apa lakatkan ala kufi rasulillahi uswatun hasanah menjalankan dan melakukan pedomanjih dengan karena tadomani kepada Rasulullah, maka inilah cara. Kalau demikian, kalau ingin kena cok bijaksana di dalam kejadian, baik takai-takai cok bijaksana di luar aturan tetapi bijaksana di dalam aturan. Menyoi luar aturan bakri hana bijaksana kan bijaksana ubah dasar. Para hadirin serang jemaah yang terhormat, kalau bijaksana di luar aturan sama dengan akan mengakibatkan kepada keruntuhan dan akan mengakibatkan kepada berantakan. Tetapi bijaksana di dalam aturan itulah yang memang merupakan tuntutan daripada Allah Ta'ala. Kemudian apabila sifat tersebut dimiliki oleh si roh manusia, maka manusia yang penuh dengan bijaksana gedenyo sebagai urung pormoh bijaksana dengan keluarga remoh. Katanya dengan urung luar pormoh bijaksana dengan lingkungan dekat. Urung di atasnya bijaksana dengan piringan lain. Besaduk bijaksana Rasulullah dengan katanya. Hana mungkin.
Tetapi adalah gunakanlah sifat kebijaksanaan, tetapi jangan mengambil alih di luar daripada garis ketentuan. Kalau demikian, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, hingga akhir, begitulah baginda Nabi yang kecok kesimpulan. Bijaksanaan yang lain baginda Nabi adalah laqad kana lakum fi Rasulillah. Satu saat Rasulullah nuwur telah becut rumah Aisyah. Baginda menyatakan, hal indakum. Hal indakum Nabi nakun. Padahal menyok ketira urinang dalam bahasa Arab, hal indaki. Menyok ketira uragam, hal indaka. Menyok rame-rame uragam, hal indakum. Menyok jai urinang, hal indakunna. Itu memang luat. Tetapi Rasulullah dan Warman tanya bahasa Sayyidah Aisyah, hal indakum. Hanang kun hal indaki. Hanang kun hal indakunna. Nekun hal indakum. Itu adalah makam, makam, makam rafah. Pua mana ji bahasa Aceh, hal indakum hana keun na bakah, hal indakum hana keun na badraw na bakata. Pakricin mana hal indakum na badraw na tu bahasa bijaksana ne ko. Lumoh ate Sayyidah Aisyah de hal indakum syai'un ya Aisyah, qalat ilai ya Rasulullah. Bengenyo na tapuna Rasulullah ko. Ante hana tapuna bakri, hana jawab de Nabi. Eh no hata wa sapu tai de mo, bubuh na ko, na jawab. Pakrici jawaban baginda Nabi, idan ana saimon menyonan hana tapuna kan talah rawana long hana lebuau buka ke sama-sama elo lumpuasa iron mi ente puasa jin tu aman nak tu mata kun eno ha tapu kalau na pu jin begap nak kai remo gitu yang balik pu dalam begot hana lumpuasa pu pu lumpuasa risiko je wadde tu niku tapi itulah bijaksana niku. Lalu wa ora lain Rasulullah nyatakan hal indakum. Dan yang bahasa je hana padrawana makna drawan itu pun hormat hana tanya nama kah ma ura je gaya becut nama kata itu sudah baik mimba nama kah niku. Kemudian jawab lah Aisyah, naam ya Rasulullah. Nah, kejadian pada puasa sunat idan ana aftir nyonan uranya karena kana makanan be rugokan tagun untuk buka puasa sama-sama nah jadi puasa lain niku. Itu sifat bijaksana daripada baginda Rasul. Sehingga dengan sifat kebijaksanaan yang nampak pada Rasulullah, sehingga adalah gadah, 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 gadah segala sesuatu yang sifat inilah makna ji fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghaliyadal qalb lam faddu min hawli. Kenapa keberhasilan Muhammad dumnan lah, dumnan nanco, dumnan hanagat, dumnan, dumnan dari cukup adalah kembali kepada barangnya, kepada barang yang good, sehingga menemulah titik akhir. Madinah sebelum baginda Rasul hijrah adalah nanggrau yang hana piuh-piuh karu dan hana piuh-piuh perang antara dua kubu. Antara dua kubu, satu adalah kubu pertama dengan kubu yang kedua, dua pihak daripada urunan adalah dalam selalu bertikai. Kemudian di dalam pertikaian tersebut adalah seakan-akan ala syafa hufratim minan nar, Us dan Khazraj. Dua buah kelompok suku yang memang tegang, kerih. Kalau lah sukunya dengan suku Us dan Khazraj, urung kap gadat. Tapi pakai, dinabrat pakai, tinggai-tinggai itu adalah retik dalam neraka. Poh mu poh itu. Datang baginda Rasul. Terus Muhammad. Antara terus Muhammad Bakri diberi penjelasan, diberi analisa, diberi gambaran. Puatlah yang diberi Muhammad pun iman yang diberi. Maka itulah iman yang diberi oleh Rasulullah. Maka dengan keimananlah bersatulah Aus dan Khazraj. Dengan suku, dengan dasar keimananlah adalah gadai pakai Aus dan Khazraj. Dengan dasar keimananlah sehingga menemulah kemakmuran dan kemajuan. Kalau demikian adalah maju dan memang lajunya Madinah. Pakan karena truh Rasulullah. Satu umat kaum Us dan Khazraj. Maka iman yang na di Madinah tidak ngoronyo kokoh dan kuat. Pakan karena dasarkan adalah iman. Kalau demikian dengan iman kekuat dan dengan imanlah bersatu. Maka karenanya yang dirabut pakri iman adalah pealat pemersatu manusia. Menyocai dikut iman alat peruntuh manusia sama dengan pok Tuhan. Saudara para hadirin sidang jamaah yang terhormat, maka karena yang demikian yang bawah memang keimanan perlu karena alat pemersatu manusia. Pakan bersatu manusia dunia karena iman. Bangsa bodohnya Muhammad laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Kemudian adalah Muhammad itu menjadi siri teladan. Cara Haji Bakri, fabima rahmatillah lintalahum. Sampai Rasulullah adalah lembah lembut dalam bahasa. God sikap dalam pergaulan. God nempu kira-kira dalam tindakan. Kenapa God? Baginda Nabi. Kembali pada permulaan kita bicara. Nilai baik dan nilai tidak baik bukan adalah pada bawaan. Tetapi nilai baik dengan tidak baik adalah itu sikap di dalam tambahan. Apakah karena paras Muhammad yang cantik? Apakah karena tubuh Muhammad yang indah sehingga berhasil? Tidak. Tetapi keberhasilan Muhammad adalah dengan karena sifat bawaan, dengan dat bawaan Muhammad. Tetapi adalah dengan sifat tambahan Allah Ta'ala, sifat kerasulan. Kalau demikian adalah dengan Rasul manusia, God. Dengan Rasul manusia kadang-kadang sempurna. Kalau demikian adalah keberhasilan Muhammad pakan droninya Rasul lagi aturan Tuhan Yu nepegot, maka dia berhasil. Sehingga yit adalah Muhammad itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat lil urangnya Makkah, tetapi rahmatan lil alamin. Kalimat rahmatan lil alamin ku kekain ku urang mendang tenang lehe Muhammad. Andai kata Nabi Muhammad hana lahe lemo sikilo-kilo tasiga bapa air ku. Orangnya habis dikilau kau, tinggal habis dikilau kau, tinggal habis dikilau kau. Tetapi fabima rahmatin minallah minallahi lintalahum. Adapun rahmatan lil alamin, hana sakit mentren-tren kau teku habis mun. Alanya hana lemah dengan akai yang hana gerd karena dengan agama. Punya lemah dengan akai yang hana gerd lebih halia apa jo bangke ngah halia lemah batu tadi yang aku. Nyampi ke Arab kena lahir di ujung zaman aku. Menyonyang sia buat manusia halia, menyonyang mati Tuhan cok lebih lawan halia aku. Sehingga inilah pemikiran-pemikiran hanai tuha mele fikir dengan Tuhan perlepak niku. Hanai tuha fikir karena sama dengan jisa akan adalah iman dan Islam alat untuk meroboh manusia. Alat untuk menghancurkan kesatuan dunia. Tetapi iman dan Islam alat pemersatu dunia. Muhammad akan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kita nyau kalimat Quran dan kukum. Kom nya menyuraca khin kom raya ke kom mubut ko dumpu lau dalam ko pu mana dumpu ko lakat kana lakum so kom ko gedanya gatien kom urang kaya kom gedanya urang biasa kom urang luar biasa kom gedanya urang tiga kom gedanya urang lemah kom menyawanan ban bandung usur agam inang ubur raya si putih tuha muda ba Muhammad kom. Bagaimana Rasulullah tanding tiro miskin sebagai sikap seorang miskin. Bagaimana Rasulullah menyatakan sidra pujangga sidra lain? Maka dunia itu ri. Itanya hanya 20 kali 20 meter kekuasaan. Manyang bahu, kau manyang bahu, nak mampu apa ke diri ni ku. Rasulullah dunia ni ku. Pakaian kejap raya. Maka karena mereka itu adalah Rasulullahnya, nangkat dari Rasulullah, dan Allah Ta'ala, dan neme aturan-aturan dengan penuh. Fawima rahmatin minallah lintalahum ikgat akai. Mameh suara. Tiplah muka nyankan karena usaha Abang Muhammad adalah rahmatin minallah. Walau kumta fadhan, andai kata bahasa kata Muhammad tutu tihanagat ura cekun tutu mulimara ibu asain cek temanya mekrum tersebut nyan fadhan ghaliadal kalbi batat atin atin cek punya apakah pada nyan du pikiran kampai ngoitan aku. Hana menan menyolaganya sifat manusia andai kata menawa sifat kata Muhammad lam faddu min haulik bandu ibuat langkah mesti rauh hai patih hatah. Inilah ciri khas yang menghadap li Rasulullah nukul Allah Ta'ala. Ini adalah ciri khas kepada gedanya nengku gedanya andai katakan ghaliadal fad dan ghaliadal kalbi bahasa ceh nengku tutu hana meta dengar ati hana pat tak pakai kena ura ceh hai bilion urinang ke perumah nengku. Lam faddu min haulik so pulin sampai ini hai orang kaya kaya ubi kaya ngedok kuhan aku pakaian ibaca riwayat lam faddu min haulik tetapi adalah famima rahmatin minallah lintalahum so pulin hana peng sampai peng akhlak gun sampai pulin memang budi pekerti gun inilah lintalahum sehingga mandu manusia berkerumun di binih Muhammad cara pekri hana cok kemenangan tekai yukmah. Hana cok nyelah hantai kayu punya iju. Begitu Masjidil Haram dalam musibah satu saat. Dipindah Hijr Aswad dalam sudut Hijr. Dipindah pada tempat yang lain. Waktu itu dikembalikan Hijr Aswad pada tempat yang diletakkan semula.
Mertenoh-tenoh kamu yang lebih layak pergita, kamu yang lebih layak pedu, kamu yang lebih layak puau. Semuanya adalah mertenoh-tenoh. Hampir-hampir terjadi peperangan. Maka mertemulah sekata sepakat. Ingat, pakriban cara. Bil Qur'ah. Mertemul kesimpulan. Sawanya awai tamang lam sejik tengah nyain kurung peduk hiyaran suat batat. Kebetulan baginda Rasul urung pertama tamang. Karena kata pilih secara aklamasi dan secara kesepakatan dengan paham Rasulullah yang dirabuh pakri tambang Muhammad jauh Hajar Aswad penduk patagon aku. Yang naik kan pakat long tukang penduk kaka loncok lelon penduk dengan yang mentai rona. Tapi enggak demikian Muhammad. Hanya ni cok rida Rasul ni penduk. Ni kun bak mandu-mandu suku na 5676 berpenduk lam jan. Tamat sama-sama tawa puncak tapor. Sukunya mak sama punca tagawa nyonya suku lain nyonya suku lain peduk kedai alih mai sama-sama hana ni mai nabi ada terus kedai peduk senan kun nyonya nan long tukang peduk mendang drone tukang mai kasian jak peduk aman mandum tapi sengkira sirawan nabi tak medih kena nyonya mai ada medih kena nyonya peduk ada medih ada medih sikap yang menokuh yang kira-kira sangat menentukan jamaah yang terhormat muo bak kena Aceh ti kurung-kurung hak mung payah pun payah bau payah bi niku nyak gay buat niku dah hak mung niku salah satu daripada syarat sah nikah benar saksi niku syarat bak saksi lebih berat dibak syarat bak wali niku syarat wali bubek pate syarat saksi bade niku lebih gehan syarat saksi niku kedanya udep lan nanggrawan niku sawa kesaksi budah urang kampung nyamot tinte 1 2 3 geme hideh urang kampung je geme 1 2 3 geme niku ah tatanging dengan aturan saksi geno lengkap ah tatanging dalam aturan kampung harus denyo berangkat niku ante ta pernikah pakri inte biak sana dengku pernikah niku lam jumlah padid hadir bekatanging pulen pulen kesaksi bahasa pakri nyo gedenyo mandum kesaksi niku gekeun late na yum tajak ke nyong tatanjak ke di nyong ke de nyong pakai ke tati nyai keun ke de nyong madung ke tati ha mong tagai niku nyang rawai ke pat dua dua nyang ke pakai mano nyala eng de nyong ha mong tagai niku tetapi tingkar keun nyawa nyawa niku ke tati dewa keun menyo ko nyanya cak ke puyu ni ame ka moy ka mo nabut ro mo ha nyong hana bijak tanah niku tapi bakri ci bijak tanah bakri nyong niku dengar mandung ke de nyong ke tati mandung kenan ku dengar nan ku bismillah niku. Jadi eh bahu becut naga pakai kita nyonya nak mung tengah niku yang drawai kawan niku. Itu sifat fatanah. Eh nazika menawa mala kadar insyaallah hasil rumah tangga. Dengan jalan yang demikian inilah kira-kira penyampaian yang kita nyongi lakatkan ala kum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mudah-mudahan dengan diperingati hari lahir tangganya Muhammad menjadilah suri teladan. Menjadilah kira-kira contoh yang baik kepada puatra yang dilakukan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luntua rasa yang pertama, luntua kita dengan kondisi tubuh lapai. Yang kedua, jarak jauh perjalanan jauh bacut. Yang kelima, GMP kait jalan adalah posa. Posiblah. Kalau posiblah, tinau kedih sesuai dengan jalan Pak Bideud, dua jam, terus kedih posa. Maka posa miadub tenaga luntuan kam rasa mekarat. Ik lunda yakini adalah watenya lunda bi ke dengku kan uranya walau lunda pegah pebut waten langkah dengku pun kalau pegah menyo e ye du no wate dalekenyo lunda lunda penuhi undangan menyohan hae maka dengan karenanya di mana pula lunda sampaikan yang dalam padinam sampai kepada maksud tujuan dengku dan dalam abih puatra lunda pegah tetapi hanya dengan kondisi badan yang memungkinkan lunda lekem mengah beraya di mana kekurangan yang tidak memuaskan akhirnya kepada Tengku dan Abu sekalian sebagai penitia pelaksana terutama kepada Tengku yang bersekutuan dalam desanya dan pula kepada seluruh memang Tengku-Tengku dan bapak-bapak sebagai pimpinan daerah yang na baik atas nama Kabupaten dan Kota Juang atas nama kecamatan dan atas nama pedesaan kiranya merupakan adalah lunduan langkah lagi-lagi lunduan kun tahu daerah tinggal lunduan tenoi leoreje dari 65 sampai 7 leh demikian dan terima kasih akhirnya lunduan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dia. Dia mana? Dia mana?